Hari ini saya nak cerita tentang macam mana kita nak kekalkan performance laptop kita dalam kondisi yang terbaik je. Ha, supaya maintain cantik, maintain sedap je guna kita punya laptop. Jom. Okey, saya ada satu biji laptop kat sini. Okey. Saya kalau laptop baru memang saya tak suka betul dia punya pelekat-pelekat ni semua ni. Okey, kan ada gam-gam ni kan. Nak hilangkan kesan gam tu senang je. Gunakan pelekat yang kita pakai ni, tepek-tepek yang tu. Ha, nanti gam dia akan hilang, akan cabut. Ini untuk macam mana kita cabut dia punya pelekat dia tanpa tinggalkan kesan. Kan kemas sikit tu laptop, tak ada branding pelik-pelik. Okey, hari ni saya nak cerita tentang macam mana kita nak jaga kita punya laptop ataupun komputer kita supaya maintain dalam top performance. Okey, ini komputer saya. Kita kena sentiasa pastikan kita punya komputer up to date. Sentiasa update. Check for update je. Bila dah ada update, kita biar dia update, dia akan restart ke apa. Lepas dah habis restart, kita ulang balik, tengok lagi. Buat sampai tak ada benda dah kita nak update. Barulah kita punya komputer ni optimize. Okey. Nampak tu? Tak ada benda dah kan? Alright, then yang kedua adalah jangan install bloatware. Kalau kita install apa-apa, contohnya CC cleaner ni, kita install rajin sikit untuk baca apa yang kita install. Contohnya, saya tekan install ni, tapi tak nak tekan, saya buat customize. Tengok bawah tu ada apa lagi, saya tekan more kat bawah tu. Ini akan buatkan saya tahu apa yang saya akan install. Try saya install. Tengok sini, nampak? Dia ada bagi pula software free. Tak mau. Benda-benda macam ni tak mau. Kita decline saja. Kita hanya install apa yang kita nak saja. Yang benda yang tak ada kaitan, kita jangan klik. So lepas ni kalau kita nak install apa-apa, pastikan kita tengok dulu apa yang kita install. Jangan kita main tekan next, 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 next sahaja. Kalau boleh, tengok. Kalau dia ada advance punya install, pilih yang advance supaya kita boleh tahu apa yang dia nak install kat kita punya komputer ni. Kalau kita just simply pilih saja quick install, maybe kita punya installer tu akan install software-software lain. Dah berat komputer kita. Then, kita kena tengok dia punya drive tau. Saya buka belakang kejap. Okay. Alright, nice. So, kita tengok dulu dalam ni. Okay. Ini dia punya heatsink dia untuk penyejuk dia. Dia tak ada graphic card. Jadi, dia ada hanya ada processor saja. Okay, nampak kecil je processor dia sebab dia pakai i3 sahaja. Kemudian sini kita ada dia punya RAM. Sekarang saya ada 8GB. Saya boleh tambah satu lagi. 8GB. Jadi, total 16. Wi-Fi modul kita ada. Sini bateri dia. Bateri dia 36 watt-hour. Agak kecil bateri dia. Okay, ini dia punya storage. Storage dia pakai M.2. Ini sesuai untuk kita simpan kita punya segala software, kita punya Windows 5, kita punya apps yang kita install, semua kena letak kat sini. Sebab tu saya cadangkan better laptop kita ni ada dua drive. Satu drive adalah untuk kita install kita punya software, sebaiknya yang pakai SSD tadilah. SSD punya drive, kita install semua software kita supaya bila kita nak run, nak buka komputer akan jadi cepat. Kalau kita nak run apps macam Word ke, nak run Photoshop ke, nak run software-software lain, dia akan cepat. Cuma file tu kita simpan pada satu lagi drive. Contoh sini saya ada 1TB punya drive, okay? 100GB, cuma ini mechanical lah. Dia tak adalah selaju SSD. Tapi kalau nak laju lagi, saya prefer korang beli yang SSD punya. Cuma yang ini pakai M.2 supaya dia lebih laju. Sini kita akan ada tempat untuk letak kita punya hard disk. Disk tambahan, kita punya storage tambahan. Dan sini ada dia punya pelekat di sini, pelekat pula. Dia punya connector sini. Kita panggil ni SATA connector. Then letak terus sini. Yang kalau macam ni dia ada connector ni, dia pakai screw. Saya boleh screw saja. Saya tutup semula. Okay. Alright. Okay, tengok saya punya main komputer. Nampak ni, saya ada dua drive. Satu local disk C, satu yang simpan D. Yang ini yang ada Windows, saya punya apps, saya punya software, semua saya install kat sini. Tapi untuk file-file saya, saya simpan dekat satu lagi drive. Dia tak bercampur. Kalau contoh saya tak game sini, kan? Saya boleh letak benda lain lagi lah. Contohnya saya buat beberapa folder kerja ke, studio, download, macam-macam lah. Ini akan buatkan komputer saya boleh manage file dengan lebih baik.
Tidaklah dia pening semuanya nak access dalam satu drive saja. Okey. Yang keempat, kita kena rajin clean up kita punya komputer. Bersihkan. Okey, boleh gunakan CC cleaner ni yang free ni. First, kita boleh bersihkan dia punya registry. Korang just tekan scan for issue. Kemudian, review selected issue. Okey. Dan ikutlah korang nak backup ke tak backup. Saya biasa tak backup je. No, dan saya fix all selected issues. Akan lebih clean lah kita punya komputer. Satu lagi, custom clean untuk kita bersihkan semua cookies. Kita punya temporary file yang kita tak guna. Ini kita akan bersihkan. Kita punya hard disk kita akan ada ruang sikit. Kita analyse dulu, tengok berapa banyak kita boleh buang. Nampak tu? 678 MB. Ini sikit dia ni sebab komputer ni baru je saya install. Okay. Saya pun run cleaner. Dia akan buang. Barulah bersih komputer kita. Okay, yang kelima. Gunakan software yang ringan ataupun optimize. Contoh saya ada dua browser sini. Kiri saya ni Windows Edge punya. Yang kanan ni Google Chrome. Okay, tengok kita compare. Dia punya usage dia. CPU resource dia. Nampak RAM dia lebih banyak guna kat Chrome. Jadi Microsoft Edge lebih optimize. Kena pandai gunalah. Okay, then yang keenam lah. Pantau aplikasi yang berjalan kat komputer kita. Klik kat bawah ni, tekan Task Manager. Kita boleh tengok kita punya proses kita, benda yang kita tengah run. Kita boleh sortkan ikut dengan CPU, memory, disk, network. Ikutlah. Kita boleh pantau apa yang tengah running ni. Barulah kita tahu apa yang buatkan komputer kita slow. Then satu lagi, kita pergi ke startup ni. Korang kena pilih apa software yang korang nak hidupkan masa mula hidup komputer. Masa start komputer. Korang boleh decide. Contoh kalau macam CC cleaner ni saya tak nak on masa saya baru je start komputer. Saya boleh disable kan. Benda ni akan buatkan komputer kita slow sebenarnya. Hanya enablekan benda yang kita rasa kita nak dia buka masa kita start komputer kita. Barulah kita punya sistem tu optimize. Tidaklah benda yang tak penting kita buka, benda yang kita nak dia tak buka. Okay. Nampak tu? Saya boleh on off. Saya boleh enable dengan disable kan. Ikut hati saya. So, nampak kan? Dia tak susah mana sebenarnya. Cuma kita kena faham kita punya komputer. Kalau kita faham, baru kita senang nak jaga. Dia macam... macam memasak. Kalau kita faham nak guna setiap alat untuk masak tu, kita reti guna pisau, kuali, periuk kita, kita punya gas kita tahu. Gas kalau nak habis macam mana nak buat. Kalau kita tengah menumis, nak tahu kita punya bahan tumisan tu dah pecah minyak tu macam mana. Benda-benda tu knowledge yang kita kena tahu kalau kita nak betul-betul memasak. Sama macam komputer. Kalau kita nak guna komputer kita, kita kena tahu pasal komputer kita. Baru apa yang kita usahakan tu ataupun apa kerja yang kita buat tu berjalan dengan lancar. Sebab kita faham macam mana komputer ini berfungsi. Okey, alang-alang laptop saya ni diberi oleh Maconite. Dia punya model ni Mac Creator. Yang saya dapat ni dalam harga RM2,000 lebih. Diorang target student dan golongan yang guna komputer tidak secara heavy. Contohnya macam main game, grafik tinggi, edit video secara serius. Ini bukan target market dia. Disebabkan dia tak ada grafik dan dia hanya gunakan i3 saja yang model ini, jadi tak boleh expect benda ni jadi laju sangat. Memang itu rules dia. Sebab tu harga dia pun dalam RM2,000 je. Ini pakai Intel i3 yang generasi ke-10 punya. Okeylah, sebab ini bolehlah untuk multitasking, buat kerja-kerja. Contoh kita nak buka video dalam masa sama, nak dengar radio, nak tengok berita, nak buat kerja kita, main game simple-simple sikit. Komputer range macam ni still acceptable untuk kerja-kerja multitasking gitu. Yang tak banyak guna processing power ataupun graphic power yang terlalu tinggi. Dia punya keyboard pun bolehlah juga untuk menaip, still okey jugalah sebab dia ada tactile sikit. Kalau tengok sini nampak ni. Dia punya travel dia agak jauh juga. Untuk audio agak kurang standard sebab speaker kita kecil je. Kan. Saya buka dalam dia. Kita tengok apa yang ada dalam water flow ni dan macam mana dia boleh buat. Audio dia agak muddy sikit kan. Tapi bolehlah sebab ada speaker bolehlah. Tapi kalau jujur tanya saya, saya prefer Ryzen lagi. Cuma laptop Ryzen ni sekarang susah sikit nak dapat. Sebab dia punya production dia limited. Sebab ini komputer Intel. Intel tak ada masalah untuk buat laptop banyak. Sebab tu laptop-laptop dengan server still banyak guna Intel processor. Sebab apa? Walaupun Intel processor sedikit mahal, tapi diorang mampu untuk handle production processor yang banyak. Kalau AMD dia kurang sikit. Sebab production dia gunakan kilang chip daripada TSMC.
Dekat Taiwan. Jadi Taiwan ni banyak buat chip. Dia buat chip untuk handphone, dia buat chip untuk AMD laptop, dia buat chip untuk graphic card. Jadi terlalu banyak production dia. Bila kena handle banyak sangat production tu, kena-kena pula time sekarang COVID ni, memanglah dia punya output tu tak boleh nak banyak sangat. Terhad. Dia memang output dia banyak, tapi terhad sebab dia punya demand terlalu banyak. Sebab tu kita susah sikit nak jumpa laptop Ryzen sekarang. Bukan sekadar processor Ryzen je, kita punya graphic card pun orang nak beli graphic card susah sikit sekarang. Harga dia mahal. Sebabnya production dia tu tak dapat nak penuhi demand yang ada kat dunia sekarang. Saya rasa itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Pastikan korang kenal korang punya komputer, tahu cara nak jaga, baru kita punya performance tu boleh maintain. Boleh maintain top saja dia punya performance. Baru best. Guna tak ada masalah. Kalau tak, kejap ada masalah itu inilah. Kejap slow, kejap laju. Kita pun tak tahu nak bila nak guna je dia slow. Bila kita tak guna sangat, nampak macam normal je. Nampak? Jadi kena kenali kita punya laptop. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.